Okey, YB Menteri. Itu dia, sudah pun kita saksikan sama-sama baju selepasan ataupun flag off yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Tuan Gobind Singh Yeong, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia sendiri, yang kita turut bersama-sama hadir untuk merasmikan dan seterusnya melakukan baju selepasan. Kali ini juga merupakan salah satu peluang RTM bersama dengan pasukan Harimau Malaysia dari Kuala Lumpur dan Singapura untuk sama-sama menjayakan program sebegini. Dan selepas ini, mereka akan terus bergerak ke Harimau Malaysia di Kuala Lumpur dan seterusnya akan bertolak ke Perak untuk melakukan ataupun mulakan Kempara ataupun KAR Annual Ride 2019 yang memilih lokasi Negeri Perak Darul Izzuan bagi edisi yang ketiga tahun ini. Saya akan berada bersama dengan mereka sepanjang hari ini, esok jangan dan juga lusa untuk mengikuti apa aktiviti mereka, ke mana lokasi yang mereka tujui dan juga acara yang akan berlangsung di sebelah siang dan juga malam. Dan kami akan rangkumkan semua itu sekali dalam pakej ataupun dalam paparan istimewa nanti akan kami bawakan kepada anda di Selamat Pagi Malaysia. Dan kita harapkan juga agar perjalanan ini, konvoi ini sudah pasti dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang lancar kerana difahamkan segala persiapan telah pun disusun atur dari segi teknikal, dari segi keselamatan itu sendiri untuk memudahkan perjalanan mereka dari Kuala Lumpur menuju ke Perak itu juga dalam keadaan yang lancar dan tidak ada halangan dan sebagainya. Kami akan bawakan juga perkembangannya, rangkumannya seketika nanti ataupun selepas ini di Selamat Pagi Malaysia pada minggu yang akan datang. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Yeong kerana turut hadir dan juga seterusnya melaksanakan majlis pelepasan ataupun flag off untuk KAR 2019. Baik, sekian saja untuk edisi hari ini. Kami bawakan langsung dari perkarangan Wisma Radio. Kita kembali bersama dengan Syaril dan juga Hani di Studio N1 Angkasa Puri. Syaril, Hani.